Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Effendi Budi Pratmoko. Kita akan bahas informasi seputar bandara dan seputar penerbangan di channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Di konten saya sebelumnya, saya pernah memberikan informasi tentang perbedaan antara bagasi kompartemen dengan bagasi hand carry. Sedikit saya mengingatkan, yang dimaksud bagasi kompartemen yaitu bagasi tercatat maskapai yang dimasukkan ke dalam kompartemen pesawat melewati proses check-in di area check-in counter. Lalu untuk bagasi hand carry sendiri adalah bagasi yang dibawa ke kabin pesawat sesuai dimensi dan berat yang sudah ditentukan. Nah, kali ini saya akan menginformasikan beberapa benda yang dilarang dibawa ke kabin pesawat sebagai bagasi hand carry. Ada sejumlah barang yang sebaiknya tidak dibawa saat bepergian menggunakan pesawat terbang. Hal ini berlaku bagi penerbangan jarak jauh maupun dekat. Jadi, sebelum bepergian menggunakan pesawat, sebaiknya Anda memastikan bahwa isi koper aman dari barang-barang terlarang tersebut. Karena kita tahu, pesawat terbang adalah alat transportasi dengan teknologi yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, ada prosedur barang bawaan yang dilarang demi menjaga keamanan seluruh penumpang dan kru di saat di udara. Lalu, apa saja barang yang tidak boleh dibawa ke kabin pesawat? Berikut daftar barang tersebut. Yang pertama, cairan produk dalam tutup botol flip-top atau engsel. Penumpang diminta menghindari membawa cairan dalam botol dengan tutup bentuk flip-top atau engsel karena tekanan udara saat pesawat terbang berada di ketinggian lebih rendah dibandingkan di darat. Jadi, botol akan mendapatkan tekanan yang dapat mendorong tutupnya. Botol dengan tutup bentuk flip-top atau engsel lebih riskan terbuka akibat dorongan tersebut. Akibatnya, botol akan menyemprotkan isinya ke mana-mana, dan hal ini dapat mengganggu perjalanan in-flight seluruh penumpang. Yang kedua adalah senjata api. Semua penumpang tidak diperbolehkan atau dilarang keras membawa senjata api ke dalam kabin pesawat. Penumpang yang membawa senjata api membutuhkan izin khusus dan tidak sembarangan membawa senjata api. Jika Anda membawa senjata api, silakan melaporkan kepemilikan senjata api Anda ke pihak AFSEC maskapai agar dapat dibantu untuk proses handling senjata api Anda. Yang ketiga, benda tajam. Segala bentuk dan jenis benda tajam tidak diperbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat. Apa tujuannya? Tujuannya ialah agar dapat menghindari berbagai hal berbahaya bagi keselamatan semua penumpang yang berada di dalam pesawat tersebut. Senjata tajam tersebut dikhawatirkan akan membawa masalah jika terjadi insiden di luar dugaan. Solusinya adalah silakan masukkan barang seperti pisau, gunting, kikir kuku, dan lainnya sebagai ke dalam bagasi kompartemen Anda. Yang keempat adalah benda tumpul. Selain benda tajam dan senjata api, benda-benda tumpul yang berpotensi dapat membuat cedera juga dilarang masuk dalam kabin pesawat. Benda-benda seperti batu, tongkat baseball, tongkat biliar, tongkat golf, kail pancing, dayung, pentungan, skateboard, dan segala macam perlengkapan bela diri yang bisa menyebabkan cedera pada penumpang lainnya. Solusi agar benda tumpul ini dapat diangkut ke dalam pesawat adalah masukkan barang tersebut melalui bagasi kompartemen Anda. Yang kelima adalah benda pematik api. Daftar benda yang tidak boleh dibawa ke dalam pesawat selanjutnya adalah segala benda yang mudah terbakar, baik benda-benda tersebut berupa cairan atau benda padat, seperti bahan bakar, cat
thinner, lem metanol, cairan pematik api, petasan, suar, dan kembang api. Untuk bagasi-bagasi tersebut tadi, mohon maaf, tidak bisa dibawa ke dalam pesawat melalui bagasi kompartemen ataupun bagasi hand carry. Yang keenam adalah produk makanan beraroma tajam. Produk dengan bau yang tajam juga dilarang dibawa ke kabin pesawat, seperti membawa terasi udang, petis udang, durian, dan berbagai produk-produk lain yang mengeluarkan bau tajam. Karena Anda menggunakan penerbangan komersil dengan terbang bersama puluhan penumpang lainnya yang belum tentu suka dengan bau khas makanan beraroma tersebut. Jika Anda ingin membawa produk tersebut, maka sebaiknya simpan dalam bagasi kompartemen Anda dan jangan dibawa ke kabin pesawat. Jika masuk ke bagasi kompartemen, Anda harus membungkus berlapis-lapis agar baunya tidak keluar dan mengkontaminasi benda lain di sekitarnya. Yang ketujuh adalah makanan produk dari hewan. Segala bentuk produk yang berasal dari hewan juga tidak diperbolehkan masuk dalam kabin pesawat. Produk seperti keju, susu segar, dan daging segar. Hal ini disebabkan karena produk tersebut mengandung bakteri patogen yang dapat menginfeksi penumpang-penumpang yang ada di kabin pesawat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan. Sebab itu, pihak penerbangan sangat melarang keras penumpang membawa produk tersebut. Yang kedelapan adalah barang bawaan lebih dari 7 kg. Kita boleh membawa tas atau bahkan koper ke dalam kabin pesawat. Tapi harus diingat, kalau berat koper bawaan tidak boleh lebih dari 7 kg. Dan Anda hanya diperbolehkan membawa satu koli bagasi hand carry saja. Pembatasan bagasi hand carry karena semata-mata untuk mengantisipasi over kapasitas head rack dan rusaknya head rack itu sendiri. Demikian beberapa barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam kabin pesawat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Selalu laksanakan protokol kesehatan dan semoga penerbangan Anda menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.